dijemput oleh unit metering dan billing TMB Ulu Kinta yang akan mengadakan majlis berbuka puasa bersama-sama orang-orang tua di rumah orang tua Islam Titian Abadi. Sekarang ni mereka tengah adakan persiapan untuk berbuka puasa. Jadi jom ikut Elin. Bersama dengan Eli dan Puan Anis dan juga Cik Fidaus, wakil daripada unit metering dan billing TNB Ulu Kinta. Jadi Anis, kalau boleh korang nak tahu kenapa memilih lokasi dekat sini? Orang selalu buat yatim kan, kebetulan terdetiknya ada seorang terdetiknya nak buat dekat rumah orang tua. So lokasi yang kita dapat kat sini sebenarnya, kita orang sendiri pun tak tahu ada di rumah orang tua kat sini. So kami just dalam internet tengok ada kat rumah. Kebetulan memang satu-satu rumah tu yang keluar kat sini. So that's why yang kita orang pilih sini sebagai lokasi kita. Apa sebenarnya matlamat majlis kita pada hari ini? Benda ni, majlis ni mungkin jadi kebiasaan pada kami setiap tahun. Dan selalunya tahun-tahun lepas kami mencari rumah anak-anak yatim. Tapi sebab selalunya memang dah jadi macam terlalu biasa rumah anak yatim. Jadi kami nak buat kelainan kami cari bila kami datang sini rasa terlebih sentimental lah, rasa terlebih sayang juga sebab kita rasa ialah dia orang ni dari berdua dari usia emas ya. Jadi kita rasa bulan puasa ni kita rasa lagi sayu, lagi sampai lah rasa dia di sini. Mungkin ada pesanan untuk penonton-penonton show TV, kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan untuk kita beramal jariah. Jadi mungkin ada pesanan daripada Anis atau Kucing Daus untuk anak-anak muda di luar sana. Anis sebagai wakil unit Anis sendiri, kenapa kami pilih tempat macam ni sebenarnya untuk kami rasa apa rasanya bila kita pergi rumah anak yatim. Kita rasa okey, anak-anak yatim mungkin tak ada anak, tak ada ibu apa yang ni. Tapi bila kat sini, kita rasa kesedaran untuk diri sendiri tu ada. Macam mana kita tua lagi. So, kesedaran dekat situ memang datangnya bila kita tengok yang bingkak-bingkak umur macam ni lah. Apa yang buat kita rasa kesedaran tu ada. Dan time tu juga kita buat keputusan, okey kita try buat kat bawah. So, tengok macam mana keadaan ni. Kita minta-minta. Semoga masa kita masih lagi ada keputusan. Jadi ni kita rasa macam, saya kadang minta kat saya sebab. Sebab kita pun ada yang ada family, ada anak. So kalau boleh kita pun tak diminta untuk jadi main. Mereka pun tak minta untuk jadi main.